Setidaknya 250 orang dari komunitas lintas agama Gus Durian Patih menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tenggara. Penggalangan dana yang dikemas dalam pentas amal barongsai untuk Palu dan Donggala tersebut menarik perhatian ribuan warga Pati yang mengunjungi alun-alun kota Pati. Dengan mementaskan 3 barongsai di tengah alun-alun, sejumlah personil Gus Durian berkeliling di kerumunan warga untuk meminta sedikit rezeki warga untuk dibagi dengan para korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Aksi para barongsai tersebut sekaligus menjadi hiburan warga Pati yang menikmati malam di alun-alun Pati. Ketua Gus Durian Pati, Edi Siswanto, menuturkan melalui pementasan barongsai Gus Durian Pati berharap para warga Pati peduli dengan saudara kita di Palu dan Donggala yang tertimpa bencana gempa dan tsunami. Ia berharap warga Pati dapat menyisihkan sedikit rezekinya untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala guna meringankan beban para korban. Penggalangan dana kita menyediakan kotak dan silakan berapapun mengisinya. Ada hiburan yang diberikan yaitu barongsai. Jadi adalah hiburan adalah barongsai. Mari kita mengajak ke masyarakat Kabupaten Pati banyak sedikit dibagi. Cukup baik, jadi masyarakat di Kabupaten Pati mau tahu saudara-saudara kita yang baru kena bencana. Baik, kami dari Kodim 0718 Pati beserta seluruh keluarga besar Kodim 0718 Pati sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gus Durian pada malam hari ini. Tentunya ini adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat mulia dalam rangka membantu saudara-saudara kita korban bencana alam di Sulawesi Tenggara, di Palu dan Donggala. Tentunya kita berharap dengan kegiatan ini kita bersama-sama mengetuk hati masyarakat Kabupaten Pati agar sekiranya dapat memberikan sedikit rezekinya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana seperti yang tadi kami sebutkan. Selain pementasan barongsai, dengan menyalakan 1000 lilin untuk korban gempa dan tsunami, Gus Durian Pati juga mengajak warga untuk mendoakan para korban gempa dan tsunami di Palu agar diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Lismanto, Simpang 5 TV.